Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube Abdul Motovlog Kampungan, orang yang terkampung, orang terceleng, terasu, terkirek. Hari ini gue dari Seng-Seng ke Banjeruk Meruya, dan di sini saya sebenarnya penasaran banget ya. Penasarannya apa ya? Penasarannya saya lihat YouTube. Lanjut tuh pada warung Mas Aziz Gagap, katanya di Meruya. Dan setelah saya telusuri, ternyata emang ada beneran. Ya kapan-kapan mau nyobain nih, insya Allah dengan rekan saya Mas Bima ANF. Dan di sini bisa dilihat Gulalo Meruya. jam 11.23. Oh, buka jam 11 siang sampai jam 23.00, jam 11 berarti. Oke, kapan-kapan mau merapat ke situ. Gua mau ngajak Mas Bima ANF biar YouTube-nya itu tambah gahar gitu kan. Siapa tahu orangnya meledak gitu kan. Maksudnya channelnya. Oke, sekarang ada di pesanggrahan Pertamax Purwo. Oh, ternyata Nono ketemu. Satunya lagi informasi di YouTube ya, aku lihat. Ada tempat bisnisnya Mas Aziz itu ada di Sekolah Satria Muria Seng-Seng. Cuma aku belum tahu gitu. Ya mungkin kapan-kapan mau nyobain semua, mau tak cobain. Sebenarnya ya cuma kepengen tahu, kepengen ngerti gitu loh. Ternyata di sebelah sono warungnya Mas Aziz Gabak ada di Meruya ya, deket sih dari kontrakan aku, berangkat juga sampai satu jam kali. Kalau pakai motor kurang lebih tadi aku mengukur dari mata batin itu cuma 5 menit doang. Jadi tempatnya deket. Tadi gue lihat juga warung yang ada di Sekolah Satria ya, itu ternyata deket juga sih. Aku melihat cuma 5 menit. Kalau pakai motor paling geber 1 menit doang. Kalau untuk restorannya Bang Aziz Gagap ya kurang lebih 5 menit lah pakai motor, nggak sampai. Kalau di Gubeng nggak sampai. Aku tinggalnya kan di sini samping Global tuh, stasiun televisi Global MNC TV. Kalau dari situ tinggal lurus doang, ketemu lampu merah Gubeng terus. Ada orang tabrak gitu juga cepet sampai. Ya penasaran banget gitu kan, makan di warung artis gitu kan, apalagi juga nanti dengan Mas Bima ANF. Cuma sekarang mungkin lagi masuk pagi ya. Ya tambah seru aja gitu, tempatnya emang strategis, adem gitu.
anak-anak. Bukannya karena bukannya jam 11. Jadi ya mau enggak mau ntar deh ke sana. Jam 11 siang ya, bukan jam 11 malam. Jadi buka jam 11 siang sampai jam 11 malam. Bagi yang mau ngopi-ngopi bareng, ayo bayar sendiri-sendiri. Oke. Saya sekarang udah tahu warung Mas Ajis Gagap. Sekarang gua mau beli nasi.